Gubernur Al-Haris mengajak masyarakat Jambi dan pemerintah daerah harus memulai dari sekarang dalam menjaga ekosistem Sungai Batanghari agar tidak tercemar. Sebagai wujud momentum semangat bersama demi tercapainya gerakan Sungai Batanghari Bersih. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dirinya sangat serius dengan gerakan Sungai Batanghari Bersih. Terkait itu dirinya mengharapkan semua elemen ikut bersama-sama menjaga Sungai Batanghari dari pencemaran. Hal ini disampaikan Gubernur Al-Haris saat acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Desa Senaung, Jambi, luar kota Muaro Jambi, Kamis 2 Juni 2022. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jambi ini turut dihadiri oleh Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sinta Saptarina Sumiarno, PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah, beserta tamu undangan lainnya. Al-Haris menjelaskan bahwa Sungai Batanghari merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, di mana terdapat keanekaragaman hayati, kemudian ekosistemnya berjalan, budidaya ikan dan juga wisata alam yang melalui jalur Sungai Batanghari. Dalam momentum semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, Al-Haris mengajak masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Batanghari ini, ada suatu komitmen dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah agar menjaga Batanghari. Agar kelak nantinya dapat diwariskan kepada anak cucu dalam keadaan yang baik dan tidak tercemar. Nah, maka semangat ini perlu kita tabuh genderang ini agar kita mengajak masyarakat yang khusus tinggal di Sungai Batanghari ini dari mulai Damasraya, Solok Selatan, kemudian juga Morobo Tebo, Morobumo Tebo, Batanghari, Morojami, Tanjab Timur. Nah, kita berharap memang ada suatu komitmen dari seluruh masyarakat, pemerintah agar menjaga Batanghari kita ini, ya, agar kita jamin bahwa kelak kita wariskan sungai ini untuk anak cucu kita dalam keadaan yang baik, yang tidak tercemar, yang mereka bisa minum di situ, ya, itu yang kita harapkan. Nah, karena itu momen hari ini saya mengajak kita semua dengan Ibu Gubernur, saya berharap memang. Rian Cencen, CTV melaporkan.